Peristiwa tersebut terjadi di Besuk Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Sejumlah warga nampak memenuhi aliran sungai untuk melihat Dedi, warga Desa Sokorjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang tewas tertimpa batu. Saat itu korban yang sedang menunggu truknya diisi pasir oleh sejumlah penambang tradisional mencoba melancarkan aliran sungai dengan memindah batu. Namun tiba-tiba saja batu besar yang berada di atas padas runtuh dan menimpa korban. Akibatnya, korban tewas seketika di lokasi kejadian. Bantu. Memang rajin luper-luper Terus waktu itu nyemprot posisinya di bawah itu. Enggak, nah, nyemprot, ngambil batu, melancarkan aliran air itu. Air pasirnya itu mengalir lancar itu. Dari atas batu. Batu itu dari atas. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil olah TKP sementara, kejadian tersebut murni kecelakaan kerja. Selanjutnya, mayat korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Nah, daripada kepolisian penyidikan ya, jadi nanti ini biar tidak tertikun, terjadi permasalahan baru agar nanti diadakan pemeriksaan atau otopsi di rumah sakit. Ahmad Arif, CTV.